Setuhnya Allah mendedahkan. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Maka sebahagian daripada manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia, maka tiada bahagian untuknya di akhirat. Ini diriwayatkan orang-orang Badui. Orang Badui ini ada yang bertanam, ada yang pera menatang. Lepas ibadah haji, ya Allah, ya Tuhanku, minta Allah gandum jadi. Ya Allah, ya Tuhanku, minta Allah wakhama jadi tahun ini. Ya Allah, ya Tuhanku, minta Allah uta dengan kambing beranak molek. Dia doa dunia dia. Minta Allah bini dia beranak, boleh anak comel molek. Mereka minta dunia saja. Lupa kepada akhirat. Maka boleh dunia. Bolehlah. Kalau tak boleh, tak bolehlah. Maka tidak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Dan di antara mereka pula ada yang berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat baik, dan peliharakanlah kami dari azab neraka. Ini doa yang paling baik yang diajar oleh Allah Ta'ala. Iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat baik, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Dunia baik juga. Apa dia baik dunia? Sehat tubuh badan. Rezeki cukup anak isteri. Ada kenderaan boleh pergi ke mana-mana. Ada rumah tempat tinggal. Mudah nak ke mana-mana untuk beribadat. Rezeki dalam masa yang sama, dunia menjadi jambatan untuk pergi ke akhirat. Setengah ulama mengatakan barang siapa yang bersyukur di atas nikmat yang diberi oleh Allah, sabar di atas bala yang menimpa, redha dengan qada takdir Allah, maka orang ini mendapat kebaikan. Dia kata, ya Rasulullah, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya aku berdosa, hukumlah aku di atas dunia ni, jangan hukum di akhirat. Rasulullah kata, jangan, jangan doa begitu, kata Rasulullah. Mu tak tertanggung, Tuhan hukum di atas dunia, mu tak tertanggung. Doalah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Nabi ajar dia berdoa. Lalu dia berdoa dengan doa ini dalam masa sakit. Dia baca ulang, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tiba-tiba dia mati dengan sakit itu, baik sakit dia. Sahabat ini. Maka disunatkan kepada orang yang sakit membanyakkan doa ini. Membanyakkan baca Qul huwallahu ahad. Kerana fadilatnya yang sangat besar. Membanyakkan istighfar. Di antaranya membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Diriwayatkan di zaman Nabi sudah wafat, memang orang Islam memuliakan sahabat. Apalagi sahabat-sahabat yang alim. Dalam satu majlis, hadis Anas bin Malik. Lalu seorang di antara mereka berkata, turut doa lah untuk kami semua. Kerana sahabat Nabi ini mempunyai kelebihan. Mereka adalah radhiyallahu anhum. Allah Ta'ala redha. Ini disebut dalam Quran. Mereka minta ambil peluang. Bila ada orang soleh, orang baik, minta tolong doa. Doa lah untuk kami semua. Tiba-tiba dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Dia doa tu dia. Kalau kita bila ramah tahu ni jadi tak rendah ni, tak tinggi. Kena cari hak pelik pada orang. Ini satu jenis manusia. Dia cari hak pelik pada orang. Kalau pelik pada orang doa jadi sesat, jadi salah. Yang terbaiknya ialah yang disebut dalam Quran, yang diajar oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana itulah maka para ulama tidak meninggalkan bila berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.